Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Santo Carlson. Pada video kali ini, aku akan unboxing spion Bar N atau juga dengan spion Jalu. Di sini, saya ada dua macam: ada yang model bulat dan satu lagi model oval. Seperti apa spion Bar N ini? Ayo kita buka sama-sama, teman. Yang ini adalah spion bar end atau spion jalu yang oval, seperti ini modelnya. Nah ini teman, ini bisa diputar, mau posisi bawah atau posisi samping juga bisa. Ini ada dapat dudukan juga dia. Jadi dudukannya ini buat di sini, buat jepit ke dalam sini. Kalau cara pemasangannya, ini harus dikendorin dulu, buat L-nya. Oke teman, ini dia. Nah, ini bisa dibuka dia. Kalau ini pasang ke dudukan jalur motor. Nanti dijepit di sini. Seperti ini teman. Spion jalur model oval. Atau biasa orang sebut juga model segi 5. Yang satu lagi. Spion bar end atau spion jalur model bulat. Seperti ini, teman. Ini juga tinggal pasang aja ke motor, tinggal dikencengin. Ini harganya yang bulat, sekitar Rp85.000, teman. Kalau yang kaca birunya agak lebih mahal, bisa nyampai Rp100.000. Kalau yang oval, harganya sekitar Rp95.000. Ini juga ada yang kaca biru. Kalau punya saya, semuanya masih kaca standar. Yang paling laris ini adalah spion yang bulat, teman-teman. Sekarang banyak motor-motor sekarang pakai spion bar N. Ini dia modelnya: spion bar N yang bulat dan spion bar N yang oval. tergantung selera kita teman-teman, suka yang model mana. Dua-duanya juga bagus modelnya. Ini bahannya semua babet, teman. Bukan dari plastik. Ini juga sama. Semuanya dari babet. Jadi tebal. Coba kita lihat apa aja yang dapat dari spion ini. Cuma dapat kunci L nya doang teman, ini juga sama, dapat kunci L. Kalau buat motor Ninja, baut 12, ini pakainya yang model oval teman, jadi kalau pakai yang bulat, buat Ninja tidak masuk. Kalau Ninja kan baut jalunya itu 12, kalau ini bisa pakai 12, pakai 10 bisa yang model oval kalau yang bulat cuma bisanya pakai baut yang 10 jadi buat motor metik atau motor bebek juga bisa buat cara pemasangan spion bar N ini harus dicopot dulu baut L ini teman baut L yang di sini soalnya bautnya itu tuh ke, kalau ngunci ke jalur itu ada di dalam, ini kita pasang dulu ke motor. Kalau sudah selesai, baru kita pasang ininya. Ini posisi bisa diputar. Kalau mau putar ke atas, bisa putar ke bawah, juga bisa tergantung selera kita, teman-teman. Oke ini dia teman Ini saya kasih tahu cara pemasangannya Yang pertama kita copot dulu Baut L nya Antara spion dan dudukannya Setelah itu kita pasang dulu dudukannya ke motor Dudukan jalunya tidak dipakai teman-teman Karena motor Beat atau Vario itu di stangnya itu langsung ada dudukan, jadi tinggal kita kencengin aja. Tinggal kita kencengin pakai kunci L. Kalau sudah kenceng, nanti kita baru pasang spionnya. Oke, ini dia sudah kenceng. Ini tinggal kita pasang spionnya. Gampang, kan, teman-teman? Cara pemasangannya: spion bar end atau spion jalu. Ini model yang paling populer, teman. Jadi kalau spion bar end ini mau di taruh posisi bawah juga bisa atau taruh posisi ke atas juga bisa. Tergantung selera kita, teman-teman. Cara pemasangan spion yang oval juga sama, teman. Gampang, tinggal dikencengin aja. Dudukan jalurnya juga dicopot kalau buat motor Vario atau Beat. Kalau Mio harus pakai dudukannya Soalnya Mio stangnya itu masih bolong Tidak ada dudukan Oke ini dia teman Spion Jalu atau Spion Bar N Sampai di sini dulu, teman-teman. Video saya kali ini, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.